Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Alfrimag. Yep. Oke nih teman-teman, dari kesempatan kali ini saya ingin tunjukin tutorial bagaimana cara mengaktifkan koneksi OTG di HP Realme, teman-teman ya. Nah, kalau kalian nggak tahu bagaimana cara mengaktifkan koneksi OTG di HP kalian, nah kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini. Oke. Nah, jadi caranya itu cukup simpel, teman-teman ya. Tinggal kalian masuk aja ke bagian pengaturan dari HP kalian. Nah, kalau kalian sudah masuk ke pengaturan dari HP kalian, kalian tinggal scroll aja ke bawah, teman-teman ya. Nah, di sini kan ada kayak pengaturan tambahan tuh ya, atau tambahan pengaturan sama aja anjir. Nah, tinggal kalian pilih aja yang ini. Nah, kemudian tinggal kalian pilih aja di sini ada koneksi OTG, teman-teman ya. Nah, kalau kalian ingin mengaktifkan koneksi OTG di HP kalian, kalian tinggal aktifkan aja di sini, teman-teman ya. Nah, di sini ada statusnya, matikan secara otomatis jika tidak digunakan selama 10 menit, teman-teman ya. Nah, jadi kalau nggak ada sambungan OTG selama 10 menit, nanti fitur ini bakalan otomatis dinonaktifkan, teman-teman ya. Nah, jadi kalian nggak usah khawatir kalau kalian yang lupa dengan mengaktifkan fitur ini, ntar bakalan mati-mati sendiri, teman-teman ya. Nah, jadi begitulah cara untuk mengaktifkan koneksi OTG di HP Realme. Kalian bisa ikutin aja step by step-nya. Kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen kolom komentar. Oke. Oke, teman-teman, gitu aja sih tutorial kali ini. Semoga tutorial kalian bermanfaat seperti biasa nih, teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. See you on next video.